Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa luangkan waktu Anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Nama keluarga Haji Faisal semakin bersinar di kancah dunia hiburan tanah air. Terkini, Mama Fuji yang tak lain adalah istri Haji Faisal digandeng brand lokal untuk jadi model video klip. Adalah brand lokal Jiniso yang berkolaborasi dengan Mama Fuji alias Dewi Zuhriati. Merek tersebut menunjuk Mama Fuji sebagai bintang utama video klip mereka yang berjudul Oh Mafia. Dengan tampilan serba dark dan swag, Mama Fuji terlihat sangar berperan sebagai mafia dalam video yang dirilis pada Senin, tanggal 4 April tahun 2022 tersebut. Mimik wajahnya juga nampak begitu serius. Cuplikan Mama Fuji berperan sebagai mafia lantas menjadi sorotan di akun TikTok @duniaviral_. Video tersebut bahkan sampai viral hingga ditonton lebih dari 500 ribu kali tak lama setelah dibagikan. Netizen ramai memberikan komentar bernada pujian untuk Mama Fuji. Mereka kompak menilai bahwa penampilan mertua Vanessa Angel itu sangat keren dan berhasil bikin merinding. Wah keren Oma Gala, damage-nya gak kaleng-kaleng. Asli efek lampu, koreografernya keren, semua keren lah, puji netizen. Aku kira Oma-Oma Korea. Oh my God, Omanya Gala masih mikir loh aku. Ternyata oh my God, keren banget, tutur yang lain. Ekspresinya Oma sumpah gak ada obat, celetuk yang lain. Oma, astaga kenapa keren gini? Jiniso keren banget sih kamu. Kepikiran aja konsep kayak gini buat Oma, sahut lainnya. Masya Allah merinding ngeliatnya, keren abis, tutup netizen. Bukan cuma untuk video klip, Dewi Zuhriati juga digandeng untuk kolaborasi terbaru Jiniso yang diberi nama Oh Mafia. Sebelumnya merek lokal ini juga pernah berkolaborasi dengan Fuji. Beralih ke berita kedua. Hubungan asmara yang terjalin antara Fuji dengan Tarik Halilintar masih terus menyedot perhatian publik. Tak hanya kompak dalam berbagi canda tawa, keduanya juga menyihir publik dengan tingkah romantis. Di balik kemesraan yang kerap keduanya tampilkan di hadapan kamera, ternyata Fuji dan Tarik juga tak jarang terlibat dalam percekcokan. Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman kerap melanda hubungan keduanya. Hal tersebut terungkap saat Dewi Zuhriati yang tak lain adalah ibunda kandung dari Fuji membongkar hubungan anaknya dengan anak dari Gen Halilintar itu. Fuji suka cerita, kalau dia ke rumah atau kita ke sana dia suka bilang soal masalah berantem, pokoknya Fuji sering cerita, ucapnya. Kendati demikian, Dewi mengaku bahwa permasalahan selalu hadir di setiap hubungan. Biasalah namanya pacaran ada masalah sedikit wajar. Jadi pembelajaran aja buat kedepannya, katanya. Di sisi lain, Haji Faisal juga mengakui bahwa sosok Tarik Halilintar bisa membuat Fuji tetap berada dalam lingkungan yang positif. Saya gak khawatir, mereka baik-baik, jadi mereka berdua memikul beban keluarganya. Jadi saya yakin bahwa mereka akan menjaga nama baik keluarga, ujarnya. Haji Faisal juga mengaku kagum pada sosok Tarik yang sudah bisa dijadikan pemimpin bagi anaknya di usia muda. Maka tak ayal dirinya memberikan lampu hijau dengan cepat pada hubungan Fuji dan Tarik. Tarik itu ngayomin banget anak saya, dia sudah jadi pimpinan bagi si Fuji. Jadi hal-hal yang tidak pantas dilakukan Fuji, Tarik yang selalu menyampaikannya. Jadi bagi saya Tarik itu sejauh ini sosok lelaki yang bisa mengayomi perempuan, tuturnya. Saking akrabnya dengan adik Atta Halilintar itu, Haji Faisal tak menampik jika nantinya akan terjadi pernikahan antara Fuji dan Tarik. Kami sifatnya sekeluarga, kalau baik menurut Tarik, baik buat Fuji ya tentu pantas kita musyawarakan semuanya, kata Haji Faisal. Soalnya kan kita sudah mencair kayaknya, saya sih orang terbuka gak susah-susah banget.
Kita tentu paling utama itu kan kepentingan mereka berdua. Asal mereka itu nyaman,